Saya membuka sekolah balet tahun 1956. Sedangkan Ibu Dewi ini adalah murid saya yang pertama untuk belajar. Waktu itu dia baru melahir, tapi saya sudah buka sekolah baletnya. Bu Dewi ini sehingga sekarang masih tetap mau belajar sama Marlupi. Dari ini adalah murid setia saya. Untuk dalam 65 tahun, dia selalu memperhatikan saya dengan perkembangan untuk sekolah balet saya. Nah, memang sangat panjang, 65 tahun tidak mudah. Dan kita juga ada 3 generasi untuk meneruskan sekolah balet ini. Adalah anak saya Vivi Siangga, kedua cucu saya Claresta Alim. Mereka 3-3-nya berprestasi dan juga sudah lulusan dari luar. Kalau dahulu zamannya saya selalu mesti ke luar negeri untuk belajar balet. Tapi sekarang kini sudah enggak usah. Untung sekali karena cucu saya itu dia punya pengalaman yang sangat bagus, Claresta Alim. Sehingga sekarang orang Amerika, orang dari Myanmar, Hong Kong, Singapura, Malaysia semua belajar sama dia. Sehingga Australia dan New Zealand juga. Itu satu kebanggaan buat kita orang Indonesia lebih maju lagi daripada sebelumnya saya waktu masih muda. Jadi waktu saya masih muda betul-betul Bu Dewi itu sangat rajin. Yang nganter dia datang ke tempat saya adalah mamanya sendiri. Nah, mamanya sekarang usianya seperti saya sudah. Jadi perjalanan kita sangat panjang sekali. Saya sangat bersyukur sejak kecil saya masih ingat umur 5 tahun diantar mama saya naik becak belajar balet di tempatnya Ibu Marlupi. Waktu itu beliau masih gadis, saya masih TK, masih umur 5 tahun. Yang saya sangat senang tuh sampai hari ini saya sama Bu Marlupi hubungan masih tetap baik. Memang di tengah-tengah kita sempat ada waktu jeda ya, tapi akhirnya kita ketemu lagi lebih dekat, lebih akrab lagi. Saya juga bangga sekolahnya yang dipimpin foundernya dari Bu Marlupi ini sampai hari ini sudah 65 tahun ini semakin berkembang luar biasa. Tadi sudah disebutkan beliau bahwa di luar negeri di mana-mana generasi penerus dari Bu Marlupi anak cucu itu luar biasa. Sampai diakoni, jadi kita suatu kebanggaan luar biasa. Saya bangga sekali bisa menjadi bagian murid di Marlupi ini. Maka hari ini saya mengucapkan selamat dan sukses untuk anniversary 65 tahun Marlupi Dance Academy. Semoga semakin maju, semakin sukses di bawah pimpinan generasi penerus. Bu Marupi juga hari ini kebetulan ulang tahun yang ke-84. Saya doakan semoga beliau selalu sehat, energik, panjang umur, bahagia, dan awet cantik. Terima kasih.